Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini selamat berjumpa kembali. Kita akan pergi ke matematik tingkatan 4, iaitu dengan tajuk dia ungkapan dan juga persamaan kuadratik. Baiklah, ini adalah bentuk am bagi ungkapan kuadratik, di mana AX kuasa 2 campur BX campur C. A, B, C pemalar. A ni, nilai A ini tak boleh sama dengan kosong. Maknanya kalau kosong nanti dia jadi kosonglah. Okey. Dengan X ialah pemboleh ubah. X ini adalah pemboleh ubah. Nilai mempunyai satu pemboleh ubah dengan kuasa tertingginya adalah 2. Maknanya pemboleh ubah ni X ini dia punya kuasa dia adalah 2 paling tinggi. Itu kuadratik. Okey. Hasil darab dua ungkapan linear yang mempunyai pemboleh ubah yang sama akan membentuk satu ungkapan kuadratik. Kita ada dua perkara yang kita belajar bentuk am ini. Yang pertama adalah ungkapan kuadratik. Saya akan terangkan apa yang dimasukkan dengan ungkapan kuadratik itu. Apa dia persamaan kuadratik? Beza dia, dia tak jauh, tak banyak beza. Kita ada tanda sama dengan. Nama lagi persamaan. Persamaan maksudnya sama dengan. Sama dengan kosong ni yang membezakannya. Tapi untuk mendapatkan punca persamaan kuadratik, kena tahu dulu macam mana nak faktorkan ungkapan kuadratik. AX kuasa 2 campur 5X campur 2. Yang jadi masalah di sini adalah, kalau kita tengok, nilai A itu adalah 2. B 5, C 2. Yang ini A, yang ini B, dan yang ini C. Okey. Saya namakan dia sebagai actor B. Macam ni ejaannya. Actor B. AC ter B. AC maksudnya A darab C. A darab C. Lepas tu yang bawah B. Kita tengok A. Nilai A adalah 2. Nilai C adalah 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Itu dia. Okey, nilai B adalah 5. Okey, 5. Kemudian kita tengok balik pada A darab C ni, 4 ini, apa faktor bagi 4? Kita ada 1 kali 4 4, 2 kali 2 4. Kita tengok 1 kali 4 4, 2 kali 2 4. Ada 2 faktor di sini. Kita ada 1 kali 4 dan 2 kali 2. Yang mana ada kaitan dengan 5? 2 campur 2, 4. 2 tolak 2, 0. Tak ada langsung. 4 dengan 1. 1 campur 4, 5. Maknanya 1 campur 4 dapat 5. Macam mana kita nak gunakan itu? Kita ada 1 dengan 4. Okey. Kita tulis semula. Yang bahagian ini. 2X kuasa 2. 2X kuasa 2. 2 bahagian. Okey. Di bawah ni kita nak letak apa? Kita dah dapat faktor yang pertama tadi adalah 1X. Ini untuk nilai di B. B ni kita ada 5X. Jadi 1X campur 4X. Macam tu. 1X positif campur 4X positif. Kita akan dapat 5X nilai di B itu. Jadi, kita letak kat sini 1X. Positif, kita ada 4X. Macam tu. Lepas tu, buat apa? Kita potong. Potong. Potong ini, potong. 2 kali 1, 2. Macam pecahan biasa. 2 kali 2, 4. X potong, potong yang ini. Ambil 2X, 1 positif. Tambah 1. Ini tinggal X. Bawah 2 positif. Inilah hasil pemfaktoran menggunakan kaedah actor B. Kita tahu untuk selesaikan masalah ini, 3 step atau 3 langkah. Yang pertama, kita kena tukar. Kalau kita tengok bentuk ni, lepas tanda persamaan tu, tak ada kosong. Jadi kita kena tukar bentuk dulu.
Menggunakan pemfaktoran, selesaikan persamaan kuadratik. Dah bagi tahu dah pemfaktoran. Jadi yang kedua kita kena faktorkan. Dan yang ketiga baru kita perlu dapatkan punca persamaan kuadratik. Okey, kalau kita tengok x ini dalam kurungan, maknanya x darab yang ini 2x, x darab 5. Rasanya tak ada masalah. Saya tulis di sini ya. Sama x 2x tambah 5 sama dengan 3. Okey, kita darab. Darab. Kita dapat 2x kuasa 2, x darab 2x, 2x kuasa 2 campur 5x sama dengan 3. Kalau kita tengok lepas tanda sama dengan ini 3, kita kena pindah 3 masuk kiri. Ini 2x kuasa 2, 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 3 sama dengan 0. Ini dah jadi bentuk am untuk persamaan kuadratik. Dari sini kita kena faktorkan. Kita buat ekta B. AC B. Okey. AC, A darab C. Kita kena tahu ini apa, ini apa, ini apa. A. A adalah 2, C 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Okey, B kita ada 5. Okey, faktor bagi 6, 1 kali 6, kita ada lagi 2 kali 3, 6. Okey, kita tengok antara kedua-dua faktor ini, antara 2, 1 kali 6 dengan 2 kali 3, mana yang lebih dekat dengan 5? 2 campur 3 boleh jadi 5 juga. 6 tolak 1 pun boleh jadi 5 juga. Okey, 1 dengan 6. 1, 6 tolak 1 sama dengan 5. Jadi, sini negatif. Kita jadikan sini negatif 1, yang lagi 1 positif 6. Okey, kita buat. Kita ambil yang ini semua ni, kita letak di bahagian atas, dia akan jadi 2x kuasa 2 per dengan negatif 1x. Okey, yang kedua adalah 6, di mana 2x kuasa 2 per 6x. Jadi pemfaktorannya kita akan dapat hasil 2x tolak 1, yang lagi 1 x tambah 3. Itu hasilnya sama dengan 0. Macam mana kita nak cari punca dia? Kita buat satu persatu. 2x tolak 1 sama dengan 0. Untuk punca yang pertama, x tambah 3 sama dengan 0. Untuk punca yang kedua, okay, 2x sama dengan 1. X sama dengan 1 per 2. Ini punca yang pertama. Kita ada x tambah 3. Bila pindah sini, ia akan jadi negatif 3. Ini adalah punca yang kedua. Jadi untuk langkah-langkah ini kita boleh dapat 4 markah. InsyaAllah, saya harap pelajar-pelajar boleh buat.